Alright, welcome back dan seperti yang dijanjikan, as promised, kami bawakan kepada anda ke studio 3 pada malam ini, Amir Masdi. Hello. Assalamualaikum. Apa khabar? Hari Raya Aidiladha. Selamat Raya. Betul. Tahun ni banyak korban? Berapa bahagian? Banyak korban jiwa. Korban cuti semua dah. Kenapa korban jiwa tu ya? Okey, so hari ni Amir datang untuk mempromosikan single beliau yang ketiga, iaitu Puas. Tapi dah puas ke belum? Saya belum puas lagi. Masih nak promo lagi. Puas nak promo. Jadi macam Puas ni satu ironi dalam dalam kehidupan ke atau macam mana? Tak ada kaitan sebenarnya. Tak ada kaitan. Okeylah, kita nak tahu jugalah lagu yang terbaru ini, Puas ini, berkisahkan tentang apa sebenarnya? Okey, Puas ni sebenarnya berkisahkan tentang kita boleh cakap secara general, paling basic lah. Seseorang ni putus cinta dengan seseorang and lagu ni mengisahkan dia nak move on lah. Dia luahkan perasaan dia tapi dia nak move on. Semasa dia luahkan tu dah puas tu, dah puas luah dah tu dah. Dia puas lah, kena tipu ke, kena apa ke. Bye-bye. Yeah. Macam done revenge. Yes. Okay, anyway, macam kita tengoklah kan, macam geng-geng Amir dalam AF kan, mereka pun banyak juga menghasilkan single. Dan ada mereka dah berjaya pun kan. Macam mungkin Amir sebagai seorang juara AF 2016, Amir rasa macam, yelah macam Amir punya prestasi tu, macam performance tu agak lambat sikit tak berbanding dengan kawan-kawan Amir yang lain. Yes, saya rasa memang agak slow sebenarnya saya punya progression ni. Tapi saya percaya dengan rezeki lah. Dia macam pasrah, kita macam okay. Saya tak pasrah tapi betul lah. Bersungguh lah kan, Amir sekarang ni bersungguh-sungguh untuk promosikan single-nya. Yang terbaru ni lah. Tapi kata orang kan, sekarang ni ramai orang duk sibuk promosikan single dengan gimmick-gimmick. Gimmick dah kahwin, putus cinta lah kan. Kalau Amir, kenapa tak buat gimmick macam diorang? Sebab saya rasa, satu sebab apa ni, gimmick punya reputation sekarang and image gimmick tu dah agak buruk lah. Tercalar juga lah. And saya rasa macam saya tak ambil risiko lah kali ni. Okay, kalau adalah pun gimmick yang mungkin takkan tercalar lah. Apakah bentuk gimmick yang mungkin Amir bayangkan untuk buat? Sebab aku tengah imagine ni macam mana gimmick kalau aku puas ni macam mana. Saya pun dah puas fikir sebenarnya gimmick tu. tapi tak jumpa gimmick apa yang sesuai. Okay, tapi macam untuk lagu ini kan, macam single Amir yang sebelum ini, yang pertama dan juga kedua, kurang sikit mendapat sambutan dari segi peminat apa sendiri kan. Untuk lagu Puas ini, strategi Amir pula macam mana? Strategi saya sebelum viral, saya reset viral tu mungkin saya tak dapat nak target viral lah, tapi saya akan keep on promoting dekat media sosial, minta orang share dan minta family semua saudara mara share. So daripada segi itulah. Tapi yang penting sebenarnya circle of friends tu kena sokongan tu kena kuat. Betul. Alah, kita orang boleh tolong share. Kita orang H-line pun apa, sokong apa. Nanti kita hello-hello. Boleh, nampak. Nanti masukkan dalam video clip you InsyaAllah. Next. Udah ada dah ke video clip? Tak. Sampai hati tak tahu, panggil I. Mana tahu. Tak payah panggil lah kot. Kami pun dekat H-line ni dah puas sebenarnya nak menemu ramah Amir. Tak sabar rasanya kita nak menyaksikan single Amir terbaru ni. Jadi Kita bagi stage ni dekat Amir lah. Jadi, kepada anda semua, jangan lupa untuk follow kami di Twitter dan juga di Instagram. Di @officialHLive. Kita jumpa lagi esok. Bagi dia cakap dulu. Saya Amir Azwan. Dan saya Hana Ismail. Terimalah Amir Masdi Puas. Bye. Kau telah pergi meninggalkan diriku ini, dan aku terasing dari ingatan yang kau cipta. Betapa kejamnya dirimu menyiksa hati yang mencintamu. Puaskah hatimu melukakan perasaan yang menanti? Jawabanmu yang tak pernah menghargai, dan ternyata cinta buat diriku tak ada lagi. Bahagiakah kau menikamku selama ini, walau ku bersedih
ku rela melihat kau pergi. Betapa kejamnya dirimu menyiksa hati yang mencintamu. Puaskah hatimu melukakan perasaan yang menanti? Jawabanmu yang tak pernah menghargai, dan ternyata cinta buat diriku tak ada lagi. Oh, coba rasa berit lukaku, ku selalu ingin kau tahu. Andai terpisah jasad dari nyawaku, ku tetap setia untukmu selamanya. Melukakan perasaan yang menanti. Jawabanmu yang tak pernah menghargai, dan ternyata cinta buat diriku tak ada lagi.